Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ronggalawe. Sahabat Ronggalawe, sekarang kita ada di Zona Enterprise ya, yang berada di Grand Cakung ya. Ya, ini menggunakan salah satu fasilitas parkir di mana sisi sebelah barat memang cukup memungkinkan untuk mengadakan latihan, dan latihannya malam. Di malam hari Selasa ini, dan kebetulan ada Bang Indra di sini, di mana beliau ini sebagai salah satu anggota struktur dari DPC Jakarta Timur Ronggolawe Nusantara, dan beliau sebagai sekretaris, dan Bang Indra yang bertanggung jawab di sini, Bang Indra, untuk pelaksanaan kegiatan lomba malam, Bang Indra ya. Seperti apa animonya lomba malam ini menggunakan tim juri Ronggolawe ya, Bang Indra ya? Oke, untuk lomba malam kita menggunakan juri Ronggolawe. Untuk animo masyarakat sangat baik sekali ya untuk lomba malam. Itu untuk gelaran latberan kita bisa sekitar 400 ke atas untuk pesertanya. Nah, untuk kemarin juga kita ngadain latpres, itu kita tembus di angka 725 peserta. Nah, seperti itu. Luar biasa memang semangat Bang Indra ya sebagai salah satu struktur DPC Ronggolawe Nusantara Jakarta Timur, semangatnya. Ini sudah berapa lama latihan malam diadakan di sini, Bang Indra? Kita untuk latihan malam kita mulai tanggal 6 Mei ya. 6 Mei itu sampai saat ini sudah 5 gelaran ya. 5 gelaran kita adakan untuk di malam hari. Ya, untuk animo ya sangat bagus sekali ya untuk masyarakat sekitarnya. Sahabat Ronggolawe, kita masih di Grand Cakung, latihan malam. Dan bersama kita ini ada Bang Reza. Satu yang mudah dikenali dari Bang Reza, tubuhnya subur. Dan tidak nyangka, walaupun badannya besar ini termasuk pria ramah, hatinya lembut, mainnya juga kenari, spesialis. Salah satu kenari-kenarinya sekarang pentas di papan atas nasional itu ada Mahadewa, ada Lontong, ya. Dan untuk Bang Reza, apa sih yang menarik di latihan malam Grand Cakung ini? Latihan malam ini kita enaknya kita nggak bentrok sama jadwal kerja ya. Kita pulang kerja, pusing, refreshing, bisa kita sambil lomba. Dan penjuriannya sekarang kan pakai Ronggolawe ya. Ya kayaknya mudah-mudahan lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Bang Reza ini kan identik kenari dan identik juga dengan tacer ya. Dan satu lagi, untuk lomba-lomba besar selalu membawa nama besar Ahin. SF Pontianak ya. Betul. Ya. Bagaimana prestasi Ahin SF sendiri, Bang Reza? Ya, lumayan sih untuk di daerah sini mungkin sudah banyak lah dikenal ya. Mungkin kemarin pun di Raja Wali pun di Banten Piala Radar pun kita masuk satu kenarinya. Banyak lah, dan di Pontianak pun SF-nya hampir tiap minggu SF kita kuasain kok di Ahin. Bosin Pontianak ya. Jangan lupa ini ditunggu gelarannya di Pontianak sendiri. Karena Bang Reza ini di Jakarta telah turut membesarkan nama Ahin SF, dan semoga bos Hin di Pontianak juga tambah semangat. Salam Ronggolawe. Sukses.